loh. Untuk momon. Ini, ada buku guys. Apa ini? Coba-coba kita lihat. Thomas, aku dapat buku ini dari si Atun. Kita coba baca yuk di luar sini, Thomas. Mon, maafkan aku ya. Aku gak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku harus pergi dari kampung ini. Dan aku gak bisa bilang alasannya. Mungkin ini sudah takdir aku untuk memilih jalan ini. Makasih ya untuk semua kenangan indah yang kamu berikan. Bye sahabatku. Dari Atun. Atun pergi. Lalu. Serius nih? Apa jangan-jangan Atun prank? Alah ini Atun pasti prank. Gak mungkin kan dia pergi ninggalin aku guys. Kita coba cari Atun. Atun, masa sih dia gak ada? Gak ada beneran loh. Oh mungkin dia lagi di kamar mandi guys. Kita coba lihat. Dia pasti sembunyi di sini. Gak ada. Salam kenal, namaku adalah Kyu. Apakah kamu adalah Momon? Iya Pak, ini aku Momon Pak. Ada apa ya Pak? Jadi di sini aku mau memberitahukan kepada kamu tentang sahabat kamu yang menghilang dari sini. Apakah benar? Betul sekali. Jadi Atun itu pergi karena dia menyelamatkan kalian semua. Bapak menyelamatkan gimana Pak? Dia tiba-tiba pergi Pak. Tolong jelaskan Pak. Kampung kita ini sedang diserang sama monster yang sangat mengerikan. Dan pada saat itu kamu kalau tidak salah lagi pergi ke toilet pupup tapi tidak siram. Dan pada saat itu si Atun yang melihat monster itu, dia panggil-panggil kamu, kamu tidak keluar. Lalu dia melawan itu monster sendirian. Serius dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan monster itu? Betul sekali. Terakhir yang dia kasih tahu aku cuman ini ayam goreng dari dia. Ayam goreng? Iya katanya dia sempat makan ayam goreng kamu kemarin. Itu dibalikin. Pergi sendirian. Aku harus menyelamatkan dia, Pak. Coba-coba katakan ke aku, kemana dia, Pak? Oke, aku kasih tahu jalannya ya. Kamu tinggal lurus terus ke sana, habis itu belok kanan, belok kiri lagi 3 meter, lurus lagi, habis naik ke atas, turun ke bawah lagi, ke kiri, ke kanan, ya itulah. Oke, Pak. Nanti aku akan segera ke sana. Pertama-tama, guys, sebelum kita berperang, kita harus menyiapkan semua bahan kita dulu. Baiklah, kita ambil dulu. Oke, guys, kita sudah siap berperang. Baiklah, langsung saja kita pergi ke sana. Oke, Pak. Tunggu. Iya, Pak. Kamu yakin mau ke sana? Bisa jadi si Atun sahabat kamu sudah menjadi tulang belulang. Enggak, Pak. Aku yakin dia itu adalah anak yang kuat. Dia pasti masih bertahan saat ini, Pak. Kamu jangan doakan kayak gitu dong. Ini polisi kayak mana sih? Ya udah, Pak. Aku pergi dulu ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, selamat jalan. Iya, let's go, guys. Kita bantu si Atun. Guys, kalau kalian ingin membantu Atun juga, coba kasih like dan subscribe. Yuk kita bantu Atun bareng-bareng. Katanya sih di sini ya. Tunggu-tunggu, tapi kok nggak ada ya? Apa Pak polisi itu nipu kita? Oh, ada mobil nih. Sebentar. Halo, kamu bisa tolong aku nggak, Pak? Pak, kok kayak ada yang terbuka? Oh, kita masuk ke dalam sini. Oke, Pak. Aku nebengnya ke tempat para monster ya, Pak. Oke, guys. Kita masuk ke dalam, guys. Let's go. Loh, ini kita nebeng atau dicuri, guys?
Oke, okay, oke, okay, udah. Tuntutan. Akhirnya. Kamu kalau mau ke sini itu aja aku dong. Ini kan tempatnya berbahaya. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Aku kan sedih. Ya, soalnya tadi kan aku kan mau panggil kamu, terus waktu aku ke atas rumah kamu, aku mendengarkan suara itu kayak pre-pre-pre-pre gitu ya. Ya udah lah, enggak jadilah. Iya, kan bisa nungguin bentar. Bikin kesel aja apa ini? Suara ada pedang nih, pedang. Oh iya. Oke, guys, kita waktu. Jangan ngomong lagi waktu, sisa 25 detik. Oke, ini apaan ini? Example? Apa ini? Ini taruh key di sini nih. Oh, ini ada key. Oh, kita taruh key di sini, guys. Oh, jambon. Di sini. Oh, di sini. Okay. 13. 11. Oh, iya. Aku tidak bergeming. Oh iya. Oke, Tun. Kamu hajar dia dulu ya, Tun. Aku akan memecahkan kode yang ada di sini supaya kita bisa keluar, guys. Coba aku lihat di sini ada chest. 1 2 3 4 5 6. Tunggu. Maksudnya apa ini? Oh, ini ada chest lagi, guys. 1 4 8. Tunggu. Apakah ini? Ini ada 1. Coba kita buka bukunya. 1. Kalau 4. Oh, aku tahu, guys. Kita harus memasukkan kode sesuai dengan urutan yang ada di kertas ini. Misalnya 1. Berarti ini kita masukkan 1. Berarti kita masukkan ke sini 1. Terus untuk yang nomor 4. Di sini bukunya tulis nomor 7, guys. Berarti kita harus taruh nomor 7 di sini. 7 di sini. Setelah itu apalagi nih? 8, 10, 12. Baiklah, guys. Langsung saja kita lihat. 8 itu adalah 6, 9, 8, guys, ingatkan aku, guys. 6, 9, 8. Baru ada angka berapa lagi? Sama 14. 14 itu adalah 2, guys. Oke, kita langsung ambil nomor 2 dan kita tinggal taruh ke dalam chest ini. Apakah berhasil, guys? Semoga benar ya ini. Apakah benar? Harus pakai otak, Mon. Sebentar, di sini ada flint and steel, Tun. Masuk buka. Tun. Oh, oke. Ayo. Flint and steel. Level 2. Frozen room, guys. Ruang yang... Welcome. Di sini nggak ada itu, let it go. Ini apa ini? Masalahnya frostbite. Kita harus memasukkan kunci di sini, Tun. Tunggu, di sini aku dapat flint and steel, Tun. Berarti kita harus membakar sesuatu. Apakah kita harus membakar hutan? Coba kita lihat di sini. Oh, Tun. Kamu lihat di sini, Tun. Kita harus menghidupkan api yang ada di sini. Nah. Wow. Oh, ini benar-benar. Ada keluar chest, Mon. Ada 3 chest yang muncul, guys, katanya. Kita dapat stone pickaxe di sini, guys. Nah, stone pickaxe ini kita harus hancurkan apa ya? Tentu saja stone pickaxe ini untuk menghancurkan blok yang ada di sini. Kau di mana, Tun? Aku juga mendapatkan chest, ya. Serius? Oh, aku gali ini dulu. Rot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 . Ayo. Ya, aku juga bantu gali. Oke, kita hancurkan. Ya ampun. Gak hancur-hancur ini mah. Hancur. Lihat nih, hancur nih. Ini ku tokok-tokok. Lo. Tun, ayo. Hancurin yang di sini, Tun. Yang di tengah, Tun. Ayo, Tun. Di tengah, Tun. Bareng, Tun. Oke. Di sini juga. Oke, di sini, Tun, aku mendapatkan sayap satu
untuk iron. Mungkin ini untuk iron ingot. Tuh, betul guys. Berarti tinggal 8 buah ini. Gold. Ayo gold. Goldnya tadi mana? Goldnya di tengah tapi nggak rapi lagi, Mon. Di sini aku dapat senton. Jangan-jangan kita hancurkan ini ya untuk mendapatkan item untuk dibakar. Coba ya kita hancurkan, guys. Kita ambil chestnya. Chestnya itu kan bisa dibuat jadi bahan bakar tuh. Nah, kita bakar lagi kayak gitu. Oke, emas jadi. Baiklah, emas jadi. Kita langsung taruh emas di bagian sini. Oke, stop. Oke, baiklah langsung saja kita letakkan di sini semuanya, guys. Kita taruh ini ikan dan di sini tuh untuk dagingnya. Oke, Ton, udah Ton. Ayo, telur Ton. Oke, let's go. Wow, ini kita di mana lagi nih? Ini kayaknya di selanjutnya ini mau dibawa itu ada maze dan ada biba. Mana? Dan di sini itu pasti ada carrot stick. Oke, kita coba ambil. Apa ini? Oh, kita harus mengeluarkan dia, Mon. Oh, ke pintu itu. Di sini itu ada pressure plate sampai sini, Mon. Oke, Ton, tenang, Ton. Aku tahu, Ton, kalau untuk maze ini pakarnya itu si Momo sapi purba ini. Ayo sini, biba. Sepertinya tidak ada harapan. Ayo, ada dong. Tunggu, jangan di situ kelewatan, biba. Oke, pintar. Oke, langsung saja kamu ke sini, ya kan? Ini aku menurut feeling, langsung. Guys. Nih, di sini. Buka. Gak bisa dari sana, Mon. Tutup semuanya dari sini ya, depan. Depan mana? Oke, oke, Biba. Masuk. Langsung masuk ke sini, Biba. Di sini juga bisa. Di sini, di atas. Dari sini, iya. Dari atas. Sini, Biba. Jangan di situ. Nah, ayo. Nah, enak kan, ada kerok loh. Turun sini, dari sini. Dari sini. Iya. Oke, di sini Biba, sini. Waktu 5. Oke, cepat 3. Biba. Oke, waktunya satu. Buka. Langsung. Mereka keluar asap, guys. Keterlaluan. Di sini banyak banget jebakannya. Tunggu. Sebelum kita mulai, kita harus berpikir dulu. Aduh, waktunya udah jalan nih. Ini ada 1 dan 10, Ton. Aku nggak ngerti. Kayaknya kita harus ke depan dulu deh. Coba kita ke depan, guys. Nah, waktu kali ini itu lebih panjang, guys. 200-an detik. Berarti kita ada waktu di sini. Sebentar. Di sini 1 dan 10. Ton, warna hijau tadi itu nomor berapa, Ton? 1. Oh, sama ya. 1 dan 10. Baiklah, kita langsung buka chest ini. Di sini ada tulisan 2 panah ke atas. Ini nggak boleh dihitung 1, 2, set gitu kah? Baru kita coba lihat. Oh, 3 kali. Loncat 3 kali. 1, 2, 3. Panah. Tun, ini temboknya ini makin turun, Tun. Lavanya kayaknya udah mau pecah di sini, Tun. Serius? Kayaknya nggak bakal turun deh. Serius? Ini waktunya jalan-jalan. Tunggu. Ada yang aneh di sini, guys. Kalian coba lihat. Partikel dari lava ini, dia berhenti di satu tempat. Jangan-jangan ada blok rahasia kah? Coba ya, kita loncat. Oh iya, ayo mama. Lihat tuh. Lihat tuh. Oke, Tun, tenang. Oke. Gampang ini. Bisa kelihatan. Dia kasih petunjuk, guys, di titik-titik kayak gini. Kita harus loncat ke sini, setelah itu gede lagi. Di sini ada petunjuk 2, berarti kita harus loncat 3 kali dan ke atas. Nah, Tun, ini terakhir itu di sini. Setelah itu, kiri kanannya itu nggak ada lagi. Di sini kodenya itu kita harus ke bawah. Dia ada tulis bawah, Tun. Kita loncat ke sini. Coba aja. Oke, kita langsung loncat, guys. Bener, Tun. Level 6. Ada chest dan ada chest. Tapi nggak ada apa-apa di sini, guys. Di sini nggak ada apa-apa. Temboknya makin deket nih. Oh no. Sebentar. Iya, Tun. Tunggu, kita coba lihat. Oh, kita harus mengurutkan kah? Mungkin kita harus mengurutkan. Apakah kita harus mengambil ini semua? Taruh ke situ. Coba ya. Oh iya, bisa jadi loh. Oke, yang pertama itu yang bola dulu. Iya. Yang bola ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir. Ke bawah. Turun, buka. Wow.
yang baru? Oh, kita harus suruh lonceng. Ya ampun. Apa yang terjadi? Lu, kenapa kita tiba-tiba di sini? Oh, no. Ya ampun, ini ternyata lala bosnya, Mon. Hah? Sudah lama aku menunggu kalian berdua. Akhirnya kita bertemu. Sini kalian berdua. Aku makan. Ya ampun, Tun. Dia bosnya, Tun. Tun, kamu lawan Tun aku di pojokan, Tun. Ini anak ini. Ayo sini kamu. Oh, ayo. Tunggu apa ini? Kita harus pakai ini, Tun. Aku pakai dulu, guys. Oke. Okay. Aku udah taruh di ujung, Mon. Oke. Okay. Kita sudutkan dia. Kita sudutkan dia. Sini kamu. Kakak. Ayo, Tun. Pakai armor dulu, Tun. Oke. Oke. Oke, Tun. Dia enggak ada perlawanan sama sekali. Bos apaan nih? Ayo. Ayo, udah kasih dia lawan kamu aja lah. Coba. Kasih dia pukul. Sakit tuh. Dia dikeluarkan kipas beracun. Itu kata bukan kipas loh. Apa itu? No. Oke. Okay. Ini adalah sapi. Oh no. Aku udah mau meninggoy, Tun. Tun. Aku udah mau meninggoy. Tinggal sekali lagi, Tun. Oh no. Pukulnya cepat. Biar dia tidak bisa pukul kamu. Oke. Baiklah, kita pukul yang cepat, guys. Ini armornya jadi gak berguna. Dia langsung damage ke HP-nya, Tun. Armornya sama ya sekali gak ada. Yeah.